Tidak, aku sedih. Kenapa sedih? Karena botak. Apa sisain bulan ini tuh? Eh, jangan dong. Jadinya kayak aku tambah nangis lah, Mas. Kayak biksu tong. Oh my god, Iron rambutnya mana? Rilis dan teman-teman bisa beli di PO pertama kita aja dan itu semua terbatas. Makanya teman-teman langsung follow Instagram kita karena info-infonya akan ada detail di sana. Betul. Jadi buku ini menceritakan tentang pertama kali kita kenal sampai rahasia. Jadi kalian harus beli di sini karena banyak banget cerita yang enggak pernah kita ceritain di sosmed manapun, di vlog manapun dan kita tuangin di buku ini. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan. Semua infonya hanya di Instagram kita. Follow sekarang. Halo. Jadi ini adalah, aduh suaraku abis bangun tidur lagi. Ini adalah momen-momen dimana dia itu gak suka sebenarnya. Iya, sebenarnya aku gak pengen Aaron dibotak. Kayak udah sih ntar juga rambutnya nambah. Tapi kan fungsi botak tuh gak cuma buat rambut lebat doang ya. Iya, apa? Karena memang kalau rambut bayi biasanya gak banyak buat tambah kayak panjangnya kita biasa. Ya karena rontok sedikit-sedikit, terus kalaupun diterusin sampai 1 tahun, seperti itu aja panjangnya. Ada yang kriwil atasnya nggak nyambung gitu. Tapi kalau licin sebenarnya memang lebih rapi. Tapi untuk botak pertama, pasti ada beberapa yang bentang-bentong nih, yang ini tumbuh, yang itu enggak, gitu. Kira ada jalanan gitu. Tapi nanti kedua ketiga, aktif rata. Jadi, yang bawaannya itu istilahnya tuh belum ini ya, belum kuat gitu. Iya, karena bawaan bayi. Sebenarnya rambut-rambut yang di sini juga dia akan rontok. Kalau dihabisin nggak akan tumbuh lagi. Berarti ini kalau dibiar gini tuh rambut yang tumbuh tuh bukan rambut yang kuat gitu ya, karena kan bawaan gitu. Iya. Betul. Nah, opsinya tuh ada dua, opsi botak licin, botak pembedi, atau versi botak ada masih sisa 1 mili. 0,5 mili. Nah ini untuk botak pertama itu katanya emang ya nggak harus, tapi kebanyakan tuh botak licin ya. Iya. Botak licin. Tingginya 0,5 kecil banget, nggak apa-apa sih. Nanti kita coba main clipper dulu. Kalau memang dirasa cukup boleh. Atau kalau misalnya kurang kita licin lagi. Kalau 0,5 pakai ini yang jadi nggak bakal kena kulit. Kalau pakai jilet kan literally kena kulit. Serem. Langsung ke kulit biasanya. Emang bisa melukai? Enggak, kan disposable sekali pakai. Jadi dia insya Allah tajam. Wadaw, bentar nih. Makanya dibantu pakai sabun. Sabun, tapi selama ini itu enggak pernah terluka kan? Enggak. Insya Allah hati-hati ya, soalnya kita juga agak sensitif. Jadi kita sudah memutuskan, pokoknya ini buat aku dulu. Dari pertama, jadi nanti beberapa bulan ke depan kalian akan melihat Aaron tumbuh rambutnya itu masih lentong-lentong dulu gitu kan ya, Bu? Lentong-lentong dulu, jadi ya, ya gak apa-apa. Siap? dia selalu bilang, wah kapan nih Aaron botak? Kapan Aaron botak? Aaron pakai apa nih sekarang? Ini, yuk, let's go, mulai! Copot aja kali ya, Nak. Wih, kayak Superman. Halo. Dia bingung kayaknya dengar suara. Suara. Ini langsung licin udah? Belum. Oh belum. Ini sisa. Oh. 0,5 mili tadi. Oh. Nanti dirapihin pakai jilet. Iya kalau mau licin. Kalau licin kan sampai habis banget. Wah kalau 0,5 itu kayak akram kemarin kan Mas? Itu nggak 0,5 sih, itu panjang ya? Itu kayaknya 1 cm deh. Atau setengah cm. Oh, yang ayamnya dua, kelihatan nggak?
kayak ayahnya. Orang zaman dulu bilangnya orang zaman dulu. Oh tidak, aku sedih. Karena botak. Apa sisain dan itu? Eh jangan dong. Aku tambah nangis lah mas. Iya biksu tong. Bener-bener deh ya. Masuk di. Kita kalau lihat belakangnya Aaron, kamu mesti happy. Parahnya paling panjang paling kan? Iya kenapa? Ini lagi nanya nggak kan? Enggak, dia bingung. Banget ya? Kalau begini kayak begini dalam perut iya. Informasi orang-orang seperti itu. Oh. Kayaknya sering kalau di dalam perut juga dengar musik yang ini hampir mirip begini. Ada yang buatan dari luar juga. Aduh, sorry. Dari kemarin dia cerita kalau di kakak mau hair dryeran dia? Oh, nyari ya? Iya. Aku pernah dengar. Aku harus ganti posisi nggak? Iya, kita kurupin bisa. Mbak aja. Eren, bunda di sini. Cari ya dia. Halo. Ayah di sini. Hey Eren. Halo. Dia lambat banget ya. Eren di sini. Buru-buru naik-naik. Dia apalagi suka. Ada plastik. Bisa berapa lama sih sampai kemarin itu? 1 bulan lebih. Aduh, lama banget ya, Ben. Semua bayi melewati ini, sayang. Iya. Enggak semua? Nanti mau foto udah buat keren. Mau foto apa? Foto. Iya. Nyari lain ya. Dia mau nyari lain dia. Mau nyari lain ya. Iya nyari lain dia ya. Iya warna lagi ya. Sebelahnya. Sebelahnya masih banyak. Ah, sebelahnya dan. Sisain gini apa? Bagus tau. Mbak, nih. Jadi buat thumbnail nanti, Dev. Dapetin ini, kenain ini bisa enggak? Sisain gitu. Iya sudah tinggal dijilat ya. Tinggal kita licinin ya. Tapi kalau dia sama jualannya apa? Iya. Itu khusus bayi juga. Iya. Iya kalau kita bisa buat kita juga. Buat dewasa. Ya dia cuma berapa mili doang. Jangan gak.
Oh my god, Aaron rambutnya mana? Nanti biar gini tebel. Kayak ada kayak Dimas tuh tebel. Dulu Dimas dipotong berapa kali, Dip? Enggak tahu. Harusnya bapaknya juga buat kata sih. Harusnya bapaknya juga buat kata sih. Botakin. Jadi ntar aku jadi botakin video. Ya aku nih ya.